sekalian. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar tadi telah sama-sama kita dapat menaikkan solat petang maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah pada malam ini sekali lagi surah Asy-Syakirin dikunjungi oleh ulama untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua. Untuk tidak memasa, mari sekarang ini persilakan Al-Fadhil Ustaz Dato' Zawar bin Yusuf untuk menyampaikan kuliah maghrib. Assalamualaikum. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله والشكر لله شكر kepada Allah Taala. Kita masih lagi diberi nikmat keinginan untuk mendekat diri kita dengan Allah. Allah memang dah dekat dah, tapi keinginan mendekat dengan kita ke masjid, kita ke surau dan kita ke majlis hari ini. Majlis ilmu ni tuan-tuan, biasanya kalau kita tanyalah, kita duduk dalam majlis ni apa yang kita dapat? Duduk kat rumah boleh tengok apa? Tengok berita, boleh borak-borak. Duduk kat masjid, kita dapat empat benda. Entah mari saja majlis ilmu, kita akan dapat empat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Rasulullah menyebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tak ada lah seorang tu duduk dalam rumah Allah, yathluna kitab Allah, dia membaca kitab Allah, membaca kitab termasuk juga apa yang kita buat ini, yatadarusunahu, baca kitab Allah, kemudian belajar, kemudian apa nama itu, illa ini dapat, melainkan kita akan dapat yang pertama, nazalat alaihi musakinah, kita akan dapat ketenangan. Dan saya nampak tuan-tuan belum apa-apa dah, tenang je nampak. Hidup ni tuan-tuan, yang pertama kita nak tenang, dan yang kedua kita nak senang. Betul tak? Ada orang dapat tenang tapi tak senang mana, tapi muka tenang je. Ada orang senang tapi tak tenang, duit banyak, kereta banyak, bini banyak, tapi gaduh je. Ada orang tenang pun tak ada, senang pun tak ada. Ada orang tenang dapat, senang pun dapat. Tuan-tuan lah. Jadi ketenangan ni tuan-tuan, satunya kena cari. Yang keduanya, ada yang Allah beri kepada orang-orang yang dia sayang. Antara orang-orang yang Allah sayang, ialah Allah panggil datang ke sini. Jadi hari ni kita syukur tenang, lepas tu senang. Yang keduanya kita syukur sebab kita masih lagi berjalan mari masjid. Sebelum orang usung kita mari masjid, ada orang tak nak mari, orang usung dia. Usung je. Dan kita pun semayang hari ni seronok sebab masih semayang di belakang imam sebelum kita diletak depan imam. Duduk situ, Allahu Akbar, semayang tak rukuk, tak rukuk, tak sujud dah. Jadi kita masih ada peluang. Jadi tuan-tuan sekalian, kita dapat apa? Yang pertama dapat tenang dan senang. Ketenangan, dalam hadis sebut ketenangan ni satu makhluk Allah. Kalau kita seketul itu, seketul tu ada. Nabi pernah tengok benda tu turun dalam majlis, dia naik ke langit. Jadi hari ni dia turun masuk dalam majlis kita. Tenang. Tapi belajar, saya belajar
belajar ilmu ni tuan-tuan, dia kena belajar duk rapat dengan ustaz. Macam Nabi saya sebut tadi, Nabi Muhammad dengan Jibril rapat, duk rapat dekat, ada kontak mata patuh hati. Biasanya yang menyanda-nyanda ni untuk orang tua-tua saja. Yang muda-muda boleh jugalah tumpang sekaki, tak masalah. Cuma saya masih ingat saya ceramah di Subang Jaya dulu-dulu, ada seorang pak cik tu, dia punya masjid Subang Jaya ada satu tiang tu, memang pak cik tu je duduk tiang tu. Pak cik tu je tiang. Jadi satu sekali sembahyang ceramah macam ni lah, sampai waktu Isyak, berhenti ceramah habis, kita bangun sembahyang sunat, pak cik tu tak bangun. Tak bangun. Jadi sembahyang sunat. Kemudian sembahyang fardu tak bangun juga. Pegang-pegang rupanya mati menyandar macam tu juga. Jadi cuba tengok yang menyandar-nyandar tu. Okey lagi ke tak? Okey ya. Gura-gura. Jadi tentu sekalian, kita dapat benda yang kita, saya baca satu buku, dia kata ada banyak benda yang sesuatu itu anda akan menyesal, tapi dalam menyesal waktu itu berlalu dan anda sedang melalui masa itu. Anda menyesal benda tu, benda tu penting tapi menyesal, tapi dia akan terus pergi. Antaranya ialah cepatnya masa berlalu. Menyesal. Kita dulu kan kecil-kecil dulu, masa kecil-kecil, masa baby, lepas tu remaja, remaji, kemudian tua, tui, lepas tu mati. So sampai sekarang kita rasa kita tua, umur baru puluh ni tak perasan. Antaranya masa berlalu dan apa yang kita isi. Apa yang kita isi dalam, dia panggil saat-saat dan detik-detik. Jadi majlis ilmu ni adalah kita mengisi ketenangan. Yang keduanya, apa kita dapat dalam majlis ilmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghasyat bihimul, ghasyat humur rahmah. Ghasyat humur rahmah. Tadi saya ceramah sebelum apa nama itu, Jumaat tadi, tajuk agak panjang lebar, tajuk rahmat. Rahmatun ialah punca kita nak masuk syurga dengan rahmat. Kita masuk syurga bukan dengan solat, bukan dengan puasa, zakat, haji, bukan. Sebab kasih sayang Allah, memang Allah nak bagi kat kita masuk syurga. Jadi salah satu nak masuk syurga ialah dengan rahmat Allah. Sebab Rasulullah sebut, lain yudkhila ahadan al-jannata amaluhu al-jannata illa birahmatin wa fadlin min Allah. Sahabat tanya, Nabi kata tak, seseorang tu tak boleh masuk syurga dengan amalannya, amalannya tak boleh buat dia masuk syurga. Sahabat tanya, wala anta wala ana, aku pun macam tu juga, illa an yataghammadani Allah bifadli, melainkan Allah bagi kita rahmat. Sebab kita semayang tak sempurna, tak khusyuk, tapi Allah boleh bagi markah juga. Nak bandingkan nikmat Allah banyak dengan kita bagi sedikit, Allah sayang kat kita. Haji tak mungkin, kerja tak sempurna, tarawih tak sempurna, semayang tak sempurna, haji tak sempurna, dosa banyak pula tu. Pahala sikit dosa, pahala sikit dosa, tapi rahmat Allah, Allah maafkan kita. Rahmat sangat penting. Contoh, ada seorang Bani Israel, Bani Israel berjalan, dia berjalan, dia buat jahat, dia buat dosa. Kemudian dia minum air, tahu cerita kan? Dia minum air, kemudian dia naik, lepas air pula dalam telaga tengah padang pasir, dia naik, dia tengok anjing tepi tu, duduk terjelir-jelir. Kesian ke anjing tu, rahmat. Dia turun ke air, ambil air dengan dia punya kasut, bagi minum. Kemudian lepas tu Nabi cerita, dia mati dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Sebab dia tolong apa? Sebab rahmat tolong pada anjing. Seorang perempuan mengadu, laki-laki mengadu pada Rasulullah, dia kata ada orang perempuan jiran rumah ni semayang banyak. Semayang banyak mana semayang sunat? Semayang sunat banyak, tapi dia serkup apa nama itu, kucing yang curi ikan dia, sampai mati kucing tu. Nabi kata dia dalam neraka. Kenapa tu? Sebab tak ada rahmat. Ada seorang manusia yang kita tumpang dalam rahim dia 7-9 bulan, namanya ibu. Dan ibu tu Allah bagi nama satu anggota badan, seorang ibu nama rahim. Dan dalam hadis kursi kata Allah Ta'ala, inni khalaqtuki biyadi, hai rahim, aku cipta kamu dengan tangan aku.
wa syaqaqtu laki isman min ismi, aku bagi nama kamu nama aku Rahim, Rahmat. Jadi saya cerita dari panjang lebar, cuma nak cerita masuk syurga bukan dengan pahala, tapi masuk duka sebab Allah kesian kat kita. Jadi sebab itulah banyak kesian pada orang lain, kesian pada suami nak kahwin seorang lagi, tolong bagi. Mesti mak marah, sorry. Silap, saya tak jarang sebut hari ni, saya sebut sebab kawan saya seorang kahwin, baru kahwin dua. Okey, rahmat pada ibu kita, sebab tu Nabi sebut khamsatun minal ibadah. Ada lima ibadat kalau anda tengok. Anda tengok benda ni ibadat. Antaranya an-nazaru ila wajhil walidain. Tengok wajah mak ayah, tengok dengan pandangan kasih sayang, rahmat. Masuk syurga tengok tu. Wan-nazaru ila zamzam, tengok zamzam. Wan-nazaru ila al-mushaf, tengok mushaf. Itu pandangan mata tu boleh masuk ke syurga dari rahmat Allah. Apalagi kita masuk masjid, masuk surau, kita diajar satu doa. Apa doa dia? Apa doa masuk masjid? Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Maknanya rahmat ni, rahmat saya lupa sebut dia. Antara rahmat ada pada budak-budak kecil. Budak kecil anda pegang. Sebab Nabi SAW menyebut rahmat pada budak kecil, maknanya kita layan budak kecil boleh masuk syurga. Rasul dia peluk anak-anak dia, cucu dia. Nabi pernah berceramah atas khutbah, atas mimbar. Sedang Nabi berceramah, kemudian cucu dia berjalan berlari, Hasan Hussein pakai baju warna merah, budaknya putih. Nabi stop ceramah, turun peluk budak tu. Lepas peluk main sikit, rahmat. Sehingga seorang sahabat kata, kamu peluk cucu kamu ya Rasulullah. Aku ada anak 10 seorang, aku tak peluk. Nabi kata, aku bimbang Allah cabut rahmat kamu. Nak masuk syurga rahmat. Nabi SAW tengah salat, tengah semayang, cucu dia duduk atas belakang, duduk main kuda, duduk main kuda. Dia boleh biar. Kenapa? Kesian kat budak tu. Rahmat. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak rahmat ada di pelbagai aspek. Jadi antara rahmat paling banyak dapat, datang majlis ilmu. Dengan rahmat kita nak masuk syurga. Nak masuk syurga dengan pahala tak layak. Sebab ada satu cerita tuan-tuan biasa dengar, hadis sahih, cerita Bani Israel yang dia umur ibadat dia 500 tahun. Dia sembahyang ibadat 500 tahun. Masa nak mati tu dia minta mati dalam keadaan meniarah. Sorry, mati sujud dahi atas tanah, nak mati tengah sembahyang. Sujud. Lepas tu dia kata nak mati tu, dia kata, ya Allah, masukkanlah aku syurga dengan ibadatku. Maka Jibril datang beritahu, Allah beritahu, kamu tak layak masuk syurga dengan ibadat kamu walaupun 500 tahun. Tak layak. Kalau nak masuk syurga, masuk dengan rahmat Allah. Dia minta sampai 3 kali. Dan malaikat beritahu, kamu tak layak, malah kamu ke neraka. Sebab kamu masuk syurga dengan rahmat. Sebab apa? Sebab Allah kata, malaikat cuba kira mata awak. Kira mata je. Nak boleh tak ibadat kamu yang kamu buat 500 tahun tu, nak bayar nikmat mata yang Allah bagi kamu tak boleh bayar. Contoh, tuan-tuan cuba tangan kaki contoh. Kita mari sembahyang kat masjid ni, siapa yang bagi tenaga? Siapa yang bagi? Allah. Kita boleh sembahyang berdiri, siapa bagi? Allah. Kita berdoa sungguh-sungguh, siapa bagi? Allah. Anda menangis, Allah yang bagi. Jadi kita boleh baca Quran sebab mata Allah bagi. Anda boleh baca Quran, lidah Allah bagi. Ilmu. Jadi kita tak ada apa modal, free. Semua Allah punya. Jadi masuk syurga dengan rahmat. Tapi rahmat datang dengan taat. Siapa taat dapat rahmat. Orang kafir, dia tak taat, dia tak dapat rahmat. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, anda jumpa ada seorang, banyaklah antaranya orang yang, oh tengok saya nak cerita, ada seorang yang Nabi sangat nak sangat dia masuk syurga, nak sangat masuk syurga, tapi tak masuk syurga. Dan dia lebih sayang Nabi daripada kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama dia? Abu Talib. Sayang Nabi luar biasa. Jaga daripada kecil sampai besar, pertahankan Nabi. Tapi akhirnya dia tak masuk Islam. Ada seorang laki-laki yang benci Nabi, yang halang Nabi, dan dia kalau boleh nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir-akhir ceritanya
kubur dia sebelah dengan kubur, bergandingan dengan kubur Rasulullah. Siapa dia? Umar. Dan ada cerita Abu Bakar tu. Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar ni, ayah dia Abu Quhafah masuk Islam. Bila masuk Islam, Abu Quhafah menangis Abu Bakar. Sebab apa nangis? Dia menangis sedih. Kita menangis gembira. Dia sedih. Kenapa sedih? Dia sayang sangat Rasulullah. Dia sedih. Dia kata, aku sedih sebab aku boleh bergembira hari ini sebab Nabi Muhammad pernah bersungguh nak suruh Abu Talib masuk Islam, tapi tak dapat Rasulullah nak gembira. Jadi dia, ayah dia masuk Islam tu, dia bersedih. Kenapa? Kerana Nabi tak dapat nikmat macam dia dapat. Nabi sungguh-sungguh dengan Abu Talib tu tapi Allah tak pilih dia. Jadi rahmat kita hari ini, Nabi tak datang kampung kita, Abu Bakar tak datang, Imam Syafi'i pun tak datang, Imam Nawawi pun tak datang, Ustaz Zawawi je mah. Itu pun tuan-tuan dah hebatnya tu. Jadi apa ceritanya? Rahmat. Rahmat ni ialah campuran. Rahman campur Rahim. Jadi datang ke masjid ialah datang dapat rahmat, minta dengan Allah punca. Dan lagi satu, huffat bihimul malaikah, malaikat akan bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan, malaikat ni ialah makhluk Allah yang banyak ilmu. Banyak ilmu. Malaikat bukan jahil macam kita. Malaikat bukan jahil macam kita. Sebab tu bila Allah cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cerita berkenaan dengan bagaimana 'allamahu shadidul quwa. Siapa yang duduk mengajar Muhammad hari-hari, siapa dia? 'Allamahu shadidul quwa. Malaikat Jibril dipanggil shadidul quwa, yang kuat, kukuh dan banyak ilmu. Jadi malaikat banyak ilmu, tapi punya tawaduk, dia punya cinta majlis ilmu, dia mari duduk ramai-ramai berhimpun kat sini. Cuba tuan-tuan tengok, cuba tengok sebelah, ada tak malaikat sebelah? Ada tak? Ada. Tak nampak lah. Tapi Allah, kalau jin duduk sebelah, kita rasa seriau. Seriau. Bulu-bulu mata pula, bulu-bulu naik. Sebab jin ni bila dia ada, kita akan rasa sejuk. Sejuk. Darah kita akan menurun bila ada jin. Tapi jin pun ada yang belajar juga. Ada seorang sahabat saya, dia alim lah. Lepas tu jin anak murid dia. Jadi jin cakap, dia kata, Pak Ustaz, saya nak bagi hadiah kat Pak Ustaz satu. Hadiah apa? Sabar. Sabar sekejap. Tiba-tiba jubah dia tu ada benda terikat. Benda, satu benda yang orang ikat dengan tali lah. Dia tengok-tengok, buat tasbih. Tasbih yang kita tasbih macam ni. Tasbih macam ni ni, duk terikat kat baju jubah Nabi. Bukan Nabi pula, orang alim ni. Bukan tasbih tu, tasbih yang pecah, yang ada empat segi, tiga segi, yang buruk betul. Dia tanya jin tu, kenapa bagi tasbih buruk saya? Dia kata, saya jin miskin. Saya tak curi barang orang, saya ambil yang orang buang aja. Jadi jin ni tuan-tuan, memang ada jin kaya, jin yang miskin. Jin miskin biasa bagi masjid, jin kaya. Saya pernah sekali, adalah saya belajar jin sikit. Budak tu seorang, budak umur 7 tahun. Boleh panggil budak tu sekejap, duduk sini tepuk-tepuk-tepuk. Panggil jin, jin boleh masuk dalam badan dia. Saya tanya, berapa ekor? 4 ekor sah. Biasa 8, kena 4. Saya daripada Mekah, 4 lagi daripada Los Angeles. Los Angeles? Boleh sebut. Dia buat apa? Saya tak tahu sah. Pandai, ya ke tidak tahu jin tu. Berang punya jin. Tapi nak ceritanya, rumah-rumah kita tuan-tuan, atas rumah kita, setiap atap rumah kita ada jin. Kalau anda buat baca Quran berdebat baik, jin baik turun. Kalau anda buat jahat, jin jahat turun. Ada patung ke, anda tengok filem tak elok ke, anda buat mengumpat ke, jin akan turun. Jadi orang datang majlis ilmu ni ada malaikat. Dan satu lagi penting, wa dhakarahumullah fi man indahu. Allah akan sebut sesiapa yang mari majlis ilmu ni, Allah akan sebut di kalangan apa nama orang yang di sisi Allah. Siapa di sisi Allah? Antaranya para malaikat. Allah sebut. Kalau bahasa kita senang, Allah sebut pengumuman, pengumuman. Malam ni ada kuliah di surah apa nama ni? Asy-Syukru. Asy-Syakirin. Asy-Syakirin. Nama apa ni?
Anwar Ibrahim ke? Anwar apa? Anwar Hashim. Anwar Hashim datang kuliah hari ni. Malaikat kata okey. So nama kita disebut, Allah sebut. Allah sebut tuan-tuan. Jadi itu antara status yang ilmu. Dan orang belajar ilmu ni tuan-tuan, ada orang belajar ilmu, dia punya kesan dia. Ada orang dia dengar ceramah-ceramah ilmu, habis je belajar, habis ilmu dia. Sudah entah apa ustaz cakap aku tak tahu. Ada orang dia ingat ilmu punya kesan, dia ingat sampai balik ke rumah, sampai ke rumah dia ingat lagi ilmu dia. Ada orang pula sampai rumah habis. Sampai rumah sempat cakap anak isteri, esok dah habis lah ilmu dia. Ada orang ingat sampai seminggu, dua minggu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan kategori mana? Wallahualam. Okey, tajuk hari ni itu mukadimah ceramah sampai pukul sampai isyak je. Jauh-jauh sampai isyak. Okey, sekarang pukul 8:14. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Kita ceramah sampai pukul 9 boleh? Boleh tunggu. 9:30 boleh tunggu. Pukul 10 boleh tunggu. Ah, tuan-tuan tunggu je lah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Apa nama tu, saya nak cerita sikit. Apa nama tu, saya sebenarnya baru balik daripada umrah. Saya balik umrah lebih kurang, umrah saya 2.5 bulan. 2.5 bulan pergi umrah. Jadi kita cerita sikit kaitan ibadat umrah dengan kita harian. Okey tak okey? Okey tak okey? Dalam ramai-ramai ni, siapa dia yang belum pergi umrah lagi? Saya ada satu travel. Saya nak bagi satu soalan. Siapa dapat jawab ni, anda akan dapat tiket free umrah dan haji. Siap untuk jawab soalan? Betul kan? Okay, betul. Betul ni. Siapa dapat jawab, saya bagi tiket haji free. Kami alhamdulillah minggu depan kami akan dapat lesen haji. Nanti keluarlah senarai nama, antaranya Iman Travel akan bergandingan dengan syarikat-syarikat lain lah. Nak dengar tak soalan ni? Siapa dapat jawab, saya bagi haji dan umrah free. Nak ni? Nak ke tidak? Okey, soalan ni. Berapakah tiang? Suka dah. Berapa banyakkah tiang Masjid Nabi? Siapa tahu? Tembak je. Dia kena. Ha? Saya bagi masa sekejap untuk Google. Berapa banyak tiang Masjid Nabi? Okey. Semua tak dapat sebab saya pun tak tahu juga buat apa jumlah. Saya pernah pergi baru ni, saya sedang, kita orang Masjid Nabi tu, anda masuk Masjid Nabi, Masjid Nabi pintu Malik Fahad, pintu berapa? 14. Anda masuk, masuk je ke first tu, belah kiri tu empat, dia punya tempat letak kasut 14-21. 14-21 tempat rak kasut tu, anda buka sikit, anda akan nampak satu benda bulat kat situ. Dia punya simen dia sama, lepas tu di dalam tu bulat. Sebab itu ialah apa nama tu, satu telaga yang dimiliki oleh Abu Talha. Telaga Abu Talha. Dan telaga tu di dalam masjid, telaga tu ialah disedekahkan oleh Abu Talha ketika turun satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kebaikan sebenar-benarnya kepada kamu sedekah melainkan kamu sedekah yang paling kamu sayang. Jadi beliau sayang sangat telaga tu dan dia sedekah kepada sahabat di Madinah. Dan saya tengah-tengah nak tengok-tengok tu, datang seorang lelaki-lelaki yang kerja Masjid Haram tu, engineer, yang sedang bawa satu benda apalah, dia masukkan dalam dia punya tiang kan, di bawah tu ada apa? Ada aircon kan. Dia nak tengok sejuk-sejuk. Saya tanya dia, berapa kam adad al-amud fi al-haram hadha? Dia tak tahu. Lepas tu dia masuk dalam tu, komputer dia tengok, dia tengok. Tak kira tak silap saya, banyaknya tiang tu lah 2,616 tiang. Jadi 2,600 berapa cik? Haji jumpa cik? Jumpa? Pergi, tunjuk pergi ada. Pergi Abu Talha tu. Baik, tuan-tuan rahmati Allah sekalian. Sebenarnya saya ada satu kajian
kajian bagi tahu orang mari masjid haram, orang pergi hajat, orang pergi Mekah ni tuan-tuan. Kajian yang saya dulu saya pernah buat thesis PhD. Thesis PhD saya ialah bagaimana umrah bermodul. Saya ada nak, kami punya umrah bermodul, buat PhD, buat kat UPM. Dua kali buat, satu kat Terengganu, kemudian satu kat UPM. Jadi bila buat kajian sebab umrah, macam mana umrah bermodul, kemudian saya bentangkan, oh setuju. Saya bentang depan Mushrif, para doktor tu, PhD dia setuju semua. Lepas dia setuju tu, saya senyap, simpan, sampai sekarang tak buka. Dah 5 tahun dah, apa cerita doktor tu tak tahu lah dia. So nak beritahunya, nak beritahu, umat Islam pergi ke Mekah, sepatutnya pergi Mekah ni, paling simple orang pergi Mekah ni, kalau 100 ribu sekali kita pergi Mekah, kita balik setiap tahun, kita akan bertambah jumlah orang dalam masjid 100 ribu orang setahun. Maknanya masjid sini, mana-mana kampung yang pergi ke Mekah tu balik, mesti bertambah ramai dalam masjid. Dan kalau dah 10 tahun, berapa juta? Sejuta. So, 1,000 sampai 1,000,000. So, bayangkan kita pergi ke Mekah tiap tahun beratus ribu, tapi jumlah orang datang ke masjid masih tak bertambah. Kecuali masjid ni. Bertambah ke berkurang? Bertambah kurang ke bertambah banyak? Bertambah banyak. Sebab kita pergi Mekah sangat special dengan azan, berlari, subuh, tahajud, semua. So, di mana kesan yang kita namakan umrah, yang namanya umrah mabrur itu. Al-mabrur dalam bahasa Arab dipanggil dawamul birri. Al-mabrur daripada perkataan birrun, baik. 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 So birrun, mabrur ialah dawamul birri, kebaikan yang berterusan. Kebaikan yang berterusan yang kita buat baik selepas daripada balik Mekah, bertambah baik kita. Jadi muslimin selain sebab itulah umrah mabrur ni penting sangat, ataupun haji mabrur. Sebab mabrur ada tiga. Mabrur ada tiga. Jadi sebab tu penting juga lah. Walaupun cerita saya pun tak tahu nak tajuk apa, Ustaz Fauzi kata bagi mabrur lah Ustaz. Mabrur yang pertama dia panggil mabrur qabla al-umrah awil haji. Mabrur sebelum pergi. Mabrur sebelum pergi. Yang kedua mabrur indal haji atau bil umrah. Mabrur ketika di sana. Dan yang ketiganya mabrur ba'dal haji. Mabrur selepas balik haji ataupun umrah, kena ambil berat. Okey, sikit ya. Tuan-tuan sekalian, mabrur ni yang pertama sekali, sebelum kita pergi tu apa dia? Yang pertama niat kena betul. Nabi niat, kenapa niat kena betul? Nabi Allah Taala sebut, ana aghna syuraka. Aku Tuhan yang tak akan terima kongsi. Kongsi penyembahan, kongsi tujuan, aku tak terima. Jadi Allah sebut ana aghna syuraka, jangan apa nama itu, jangan share aku punya tujuan sembahan, sebab Allah tak terima kita. Sebab itulah nak pergi Mekah tu mula je Allah minta kita labbaik Allahumma labbaik. Sebab tu nak kita nak haram ni, yang kita panggil masjid haram tu tuan-tuan, yang pertama haram bawa duit haram. Jangan bawa duit haram pergi Mekah. Jangan bawa duit haram pergi Mekah. Sebab kalau dia bawa duit haram, mungkin anda punya amalan anda sah tapi tak diterima. Sebab tu semayang kita dua, semayang sah, semayang terima. Sah lain, terima lain. Jadi kalau semayang sekadar sah, terima ni dibuat dengan sempurna. Sah sekadar fiqah. Jadi sebab tu sebelum kita ke Mekah tu, duit kita kena halal. Yang keduanya, niat kita kena betul. Niat, niat tu nampak kecil sahaja, tapi dia, niat ni ada yang kecil punya amalan. Sebab niat, dia boleh besarkan amalan tu. Sebab niat, amalan besar, dia boleh kecil sebab niat kita tak betul. Jadi niat tu namanya ialah syirik. Syirik, jadi pergi Mekah jangan bawa syirik. Ada tujuan lain selain daripada kerana Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, dia punya ikhlas tu kena ada sebelum pergi, ketika pergi, lepas pergi. Ikhlas tu kena bergerak. Masa semayang, masa melontar, masa berjalan, masa berkomunikasi dengan orang, masa anda tawaf, masa anda sayang, dia kena duduk dalam hati kita, melekat dalam jiwa kita, baru anda boleh ikhlas.
Dan ikhlas, kita semua tahulah dia, kalau anda baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, pelik juga surah tu ya. Surah lain dia ada nama, ada nama, mesti ayat tu ambil daripada isi dia. Surah Nun, saya baca Nun wal qalami wa ma yastur, sebab ada perkataan Nun. Sebelum tu surah apa? Itu surah apa nama itu? Surah apa pula? Yasin, sebab ada Yasin. Surah Wailul lil muta, ada mutaffifin. Surah Al-Baqarah, sebab ada Baqarah. Semua surah berkat abasa wa tawalla, abas, sebab ada perkataan abasa wa tawalla. Tapi Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, tak ada perkataan Al-Ikhlas. Yang adanya nilai ikhlas. Sebab ikhlas ni dalam bahasa Arab, ulama kata ikhlas maknanya masfa. Masfa ni sesuatu yang kalau anda nak minum air, anda buat kopi, nak tapis tu, anda letak penapis tu, anda, yang turun tu yang bersih, yang lekat, ha, yang lekat-lekat tu, sangat apa nama dia panggil? Hampas lekat, yang keluar bersih. So anda nak pergi mana-mana tu, macam nak buat solat, solat dia mesti saring dulu niat anda. Saring yang niat yang tak ikhlas, biar sangkut, yang keluar yang ikhlas saja. Sebab tu ulama kata, dia kata apa? Belajarlah niat dahulu, sebab niat lebih payah daripada amal. Niat ikhlas. Seorang sahabat tu kata, seorang alim kata, menguruskan niat paling susah daripada menguruskan amal. Sebab nak uruskan niat daripada mula tengah sampai hujung cukup menakutkan. Ada ulama pula kata, dia kata ikhlas walaupun benda harus tak perlu, anda makan tak perlu niat, anda berjalan tak perlu niat, tapi saya akan berniat setiap kali saya nak buat benda, saya mesti niat dulu, bukan salah sangat, supaya dia bernilai ibadat. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila anda sebut niat aja, anda akan ada satu perkataan. Saya sebanyak sebut, bila anda sebut niat aja, anda ada empat perkataan. Minallah, lillah, ma'allah, ilallah. Ada empat. Ada, bila anda cerita nak niat, nak ikhlas je, anda kena ingat empat perkara. Yang pertama, minallah, segala-gala datang daripada Allah, anda selamat daripada riak. Segala datang, contoh anda semayang, Allahu Akbar, anda baca surah panjang-panjang, anda tak boleh bangga, sebab yang bagi ingat tu siapa dia? Allah. Pagi Jumaat, baca surah sajadah, wow, rupanya ada tulisan kat depan tu, contoh tu. So ingat, anda apa lagi? Anda punya kelebihan, anda cantik, smart, lawa, tengok cermin. Anda tengok cermin, tengok apa? Tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok cermin, tengok apa? Syekh, tengok wajah. Wajah tengok bagaimana? Ulama kata, anda kalau tengok cermin, anda tengok mata anda. Kenapa tengok mata? Alhamdulillah, boleh lagi aku tengok aku. Tengok mata. Anda tengok mata, anda masuk dalam mata anda, anda sekejap tengok, anda akan malu tengok mata. Ya Allah, mata rilah pun ada durhaka dengan Allah, tengok maksiat, Allah bagi mata pun, oh, anda pun astagfirullahaladzim, nak tengok muka malu. Jadi anda akan, nak ikhlas tu bukan sembarangan, anda kena rasa ini daripada Allah. Yang kedua, ikhlas ialah anda rasa bersama Allah. Itu niat, itu ikhlas. Jadi bila bersama Allah, anda akan ada kualiti tawaf, kualiti sa'i, kualiti melontar. Kenapa? Sebab anda bersama Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila cerita ikhlas, pergi umrah, nak tengok orang tu baik tak baik, yang tahu kita baik tak baik siapa dia? Kita yang tahu kita baik tak baik. Nak tahu kita baik tak baik bila? Bila anda duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang, kita tahulah kita ni baik tak baik. Allah. Sebab itulah orang, dia ada satu nama, saya tengah membaca tu, tuan boleh cari ya, apa dia konsep orang soleh. Sebab orang soleh ni perkataan banyak sangat, kesemua nabi-nabi dia sebut soleh. Kita pun nak jadi orang soleh, wajib jadi orang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, kita akan dapat niat, walaupun dah mati, dapat satu doa, doa tahiyat. Apa dia? Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau anda dah mati, anda duduk mana-mana, orang semayang, doa itu anda masuk sekali. Jadi kena jadi orang soleh. Cirinya ada banyak, 15 ciri. Tak apa. So nak ceritanya, bila nak pergi umrah ke haji ke, buat kerja biar diterima oleh Allah. Jadi terima tu dia bermula dengan niat yang betul.
Dan niat yang betul juga ada tadi. Satu benda, bila ada niat betul je, dia ada satu benda namanya ilallah, dia akan kembali kepada Allah. Ada empat. Yang pertama, dari Allah, untuk Allah, bersama Allah, kembali, anda akan ikhlas. Bila bersama dengan Allah tu, itu maknanya akhirat. Buat kerja sudah ni, Allah akan naik, Allah akan apa, amalan tu naik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim apa, bina Kaabah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail. Ibrahim buat Kaabah dengan anak dia Ismail, dia sebut Rabbana taqabbal minna, wahai Allah, terimalah. Itu benda paling penting. Jadi kita nak pergi Mekah, bila Allah terima je, kita akan dapat banyak benda. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama kita niat. Jadi waktu nak pergi Mekah ni, niat syarat jaga, kena jaga. Kalau boleh sembunyi, sembunyikan ibadat yang boleh sembunyi. Sebab tu dalam kata-kata Abu Hurairah kata, sesiapa yang nak cahaya Allah, ada banyak cahaya. Ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu, anda akan dapat cahaya hidup ini, lepas mati dapat cahaya, dalam kubur dapat cahaya. Apa dia? Antakhlua ma'ar rahman. Antakhlua, kalau anda boleh bersunyi-sunyi dengan ar-rahman. Apa dia? Sembahyang malam. Anda senyap, anda sunyi dengan Allah. Itulah original hati anda. Dan pula, kalau duduk sembahyang tahajud pula, sembahyang tahajud yang paling special, bukan tahajud sembahyang ramai-ramai. Sebab Nabi sebut, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla ila fi dhillih. Ada 7 orang, Allah akan masuk dalam senarai VIP akhirat. Apa dia? Satunya, rajulun dhakarallaha khalian fafadat aynahu. Seorang lelaki atau perempuan yang duduk seorang-seorang, senyap-senyap, berzikir menyebut nama Allah, fafadat aynahu, menangis air mata dia. Duduk seorang-seorang, senyap-senyap, kalau duduk seorang-seorang boleh menangis, itu original, hati bersih. Kalau duduk ramai-ramai menangis, tak original. Imam saya dulu banyak kali juga orang jemput sembahyang tahajud, ustaz, jadi imam tahajud boleh, tapi satu syarat ustaz. Apa syaratnya? Ustaz kena menangis ustaz. Kalau ustaz menangis, kami bayar lebih ke ustaz. Saya kata minta maaf lah, saya tak boleh menangis. Jadi ada ustaz, Allahu bismillah, menangis dah. Makmum pula dekat Masjid Haram, saya pernah sembahyang, biasa je sembahyang bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba imam baca ayat Quran, wadduha wal laili, surah wadduha, menangis imam tu. Imam menangis sampai sangkut baca dia. Dalam hati saya, kenapa dia nangis? Ha? Ayat-ayat sedih-sedih tak ada ni, nangis. Jadi saya pun tak nangis, ha? Imam menangis sebab tak feel. Tiba-tiba sebelah saya menangis, belah kanan menangis, belah kiri menangis, semua menangis. Saya kata apa? Tunggu apa lagi? Menangis jugalah saya gitu. Bukan menangis sebab rasa tu, tapi sebab orang sebelah menangis. Aduh, tak tahan. Jadi lepas sembahyang terbenung je, aku menangis apa? Sebab orang bila tak faham konsep, dia akan sebut, hari inilah hari yang paling hebat aku solat sampai nangis. Jadi nangis yang paling hebat, menangis sebab anda takut dengan Allah. Kalau menangis sebab anda duduk kat raudhah, saya pun ada bawa tanah sebelah, bukan pelakon, pernah, yang tu bernama senario dulu. Bawa senario, kumpulan dulu-dulu punya. Dulu depan, bismillah, menangis dia. Saya pun tengok, menangis juga aku, jadi tak jadilah. Sebab mula-mula saya mula sampai ke Madinah, mula sampai masa belajar kat Mesir dulu, tengok kubah hijau dah menangis lah. Allah, letak beg dan jalan, tengok menangis. Sampai menangis saja. Itu masa tahun 1990. Lepas tu balik Malaysia ni, tahun 2000 pergi Mekah, tak menangis. Masa jadi pelajar menangis, masa jadi ustaz balik tak nangis. Saya kata, kenapa aku tak nangis? Ya Allah, akhir sekali menangis, kenapa menangis? Menangis sebab tak boleh menangis. Punyalah, tak original saya punya hati. Jadi maksud saya,
Ialah tuan-tuan sekalian, kalau ada unsur-unsur yang menarik kita kerana orang, bukan sahaja tadi kerana orang kita buat ini sebab menangis, sebab kerana orang menangis, anda belum ikhlas. Lepas tu anda rasa, aku bagus. Itu problem. Jadi sebab itulah, nak pergi Mekah ni tolong jaga hati. Tuan-tuan sekalian, saya banyak kali sebut gini. Penyamun, dia suka mencuri, dia suka curi rumah orang kaya. Betul tak? Ada tak penyamun masuk rumah orang miskin? Ada tak ada? Tak ada je rasa. Ha? Piramli salah rumah. Aduh. Maksud saya, penyamun dia suka mencuri rumah orang kaya sebab dia dapat banyak benda. Jadi untuk maklumat anda, kita ni, badan kita ni, rumah kita ialah hati kita. Rumah kita ialah hati kita. Hadis Nabi sebut, innal malaikata, sorry, la tadkhulu malaikatun baitan fihi kilab. Malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Nabi sebut, rumah ada anjing, malaikat tak masuk. Rumah ada anjing, malaikat tak masuk. Ulama kata, Imam Ghazali kata, malaikat rumah, kalau anda beli anjing, malaikat rahmah tak masuk. Satu lagi, badan kita ni, rumah kita ialah hati. Jadi mana-mana hati yang ada anjing, hati ni macam rumah. Kalau ada anjing, malaikat tak masuk. Apa dia anjing? Dalam hati kita kalau ada ria, sum'ah, sombong, dalam hati tu macam binatang namanya anjing. Jadi kalau ada perangai sifat tak elok tu, malaikat rahmah tak masuk. Jadi sebab tu tuan-tuan, saya sebut ya, setan ni, setan penyamun, sama juga pencuri, dia akan masuk rumah kaya. Penyamun nama setan, dia suka sangat mencuri hati orang Islam. Sebab dalam hati orang Islam ada benda mahal-mahal. Sebab hati ni rumah. Apa yang mahal dalam hati kita? Ada ikhlas, ada jujur, ada akidah, ada tawaduk, ada takwa, ada syukur, ada khusyuk, ada tawaduk. Yang tu ditarik ikhlas dia. Jadi sebab tu kita kena jaga hati kita, sebab nanti kita dicuri. Hati orang kafir rumah juga. Setan tak nak curi, sebab dalam hati orang kafir ada patung, ada berhala, ada sombong, semua perkakas neraka punya. Dia tak berani masuk. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, sebab tu bila sebut nak pergi umrah dengan ikhlas, bukan sekali ceramah je. Sebab tu kami di sana, kami ada modul. Tu dia, sorry. Bukan saya kempen, tapi saya cerita je lah. Jadi tuan-tuan kalau pergi umrah dengan, biasa pergi sini, umrah dengan siapa sini? Biasa pergi apa nama? Tiram. Tiram. Cuba iman travel sekali. Yang ke-10 pun tak apa. Tak apa. So Ustaz Fauzi kami punya wakil tu, bukan apa, saya seronok pergi Mekah ni sebab kita berkuliah di sana. Kami ada slide, ada gambar, ada filem, ada lagu, ada lap kasut, ada lupa, ada baling-baling pun sekali tak pernah buat ni. Baling sleep, baling paper. Jadi saya nak beritahu yang paling penting, Allah, kita solat ya, minta maaf, solat saya. Sebagaimana solat, bilakah sembahyang anda yang anda rasa paling khusyuk sekali? Bila sembahyang paling khusyuk, sembahyang paling khusyuk yang terakhir sekali bila je sembahyang anda khusyuk yang Allah sekali bila? Maghrib tadi agak macam maghrib asal tadi, macam mana asal ni? Okey tak? tak apa, okey? Tak ingat. Subuh pagi tadi, subuh semalam. Allah. Minggu lepas punya sembahyang macam mana? Ayah dia yang paling khusyuk sekali ayat apa? Allahuakbar. Di ayat apa minggu lepas ni? Paling khusyuk. Hari Jumaat. Tak, sembahyang Jumaat. Bukan hari Jumaat. Sembahyang apa paling khusyuk sekali? Sembahyang subuh Jumaat. Betul je. Panjang tu je. Tak, maksud saya gini. Kita saya show kalau anda dapat hari tu paling khusyuk sekali, pertama anda tulis. Kalau tak tulis pun anda belanja diri anda. Hari ni sembahyang khusyuk, aku makan mi bandung, mi muah contoh. Sebab maksud saya ialah kita kena nilai amalan kita. Sebelum itu Umar kata, Sayyidina Umar, hasibu anfusakum,
tolong nilai amalan kamu sebelum Allah nilai. Maksudnya, kalau kita tak perasan minggu lepas, sebulan lepas, tahun lepas, 10 tahun lepas kita main semayang aja, kita tak ambil berat kualiti solat, wallahu akbar, bahaya. Rugi. Sebab ada orang sebut, aku semayang aja. Yang nilai tu Allah punya kerja. Macam tu. Sebenarnya Allah bagi peluang kita supaya bila kita tahu semayang kita tu kita ambil nilai, anda sudah semayang, gini, minta maaf. Lepas semayang je, anda mesti, kalau anda semayang, semayang diterima, semayang khusyuk, anda akan tenang. Sebab apa tenang? Semayang diterima, diampunkan dosa anda, dibuang beban anda, Allah tolong anda. Sebab setiap semayang tu penuh dengan doa, harapan, minta. Lepas semayang confirm, oh tenang. Sebab semayang tujuannya apa? Allah kata aqimis salata li dhikri, dirikan semayang untuk ingat aku, untuk ingat aku. Dan ayat Quran pula yang sebut ala bi dhikrillah, kalau kamu ingat Allah kamu tenang. So kalau semayang hebat, assalamualaikum. Yes. Kalau anda semayang tak kena, assalamualaikum. Kalau anda ambil berat, anda akan sebut, ya Allah, macam mana semayang hari ini? Macam anda masuk exam juga, macam mana aku jawab hari ini? Macam tu. So anda kena buat setiap jadi betul. Anda pergi umrah kali ni, macam mana umrah? Bukan balik air zam-zam je. Balik air zam-zam ada. Umrah ni bukan balik air zam-zam je. Bukan balik minyak wangi jubah je. Sebab ada orang habis minyak wangi, habis mabrur itu. Pergi Mekah nak balik memori bersama dengan Rasulullah. Sebab tu ya, ustaz-ustaz pun termasuk saya, tak boleh nak cerita tempat ni peristiwa secara lengkap. Kalau nak tahu je, anda bacalah sirah sahabat-sahabat Nabi sebelum pergi ke Mekah. Ustaz, lepas ni kita akan bagi tak? Sebelum pergi Mekah, kita bagi senarai nama sahabat. Anda baca cerita dia. Bila baca cerita dia, anda akan tahu, oh yang ni berlaku tempat ni, yang ni berlaku sini. Bila anda pergi Mekah, anda duduk saja, anda terasa, wow. Contoh-contoh, ada seorang sahabat yang kaya, namanya Abdul Rahman bin Auf. Kaya betul. Walaupun ada hadis yang tak kuat, kata dakhala Abdul Rahman al-jannata habwan. Abdul Rahman masuk syurga merangkak. Sebab dia kaya. Orang kaya masuk syurga lambat. Betul tak? Orang miskin masuk syurga dulu. Sebab apa? Sebab orang miskin, miskin lah. Sampai kat kira bicara, kira barang mana tak ada. Awak je, saya suka je. Anak tak nak bini, bini nak jalan masuk syurga. Bini tak ada. Tapi orang masuk dulu, dia masuk dulu, bukan special, masuk dulu. Biasanya anda buat majlis besar-besar, yang masuk dulu siapa? Yang sampai kemudian siapa? Raja sampai lambat. Orang kaya dia masuk lambat sebab kiranya banyak. Harta dia, anak dia, ini dia, saham dia, derma dia, semua tengok dia bayar. Kira masuk lambat sebab banyak kira. Bila masuk je, awak naik tiga atas sebab special. Business class pula tu. Yang bagi awal kat sayap, belakang kat tandas tu. Contoh naik kapal terbang lah. Jadi Abdul Rahman, tuan-tuan Allah. Jadi bila anda pergi sana, ada satu cerita. Saya dulu cerita tapi kadang tak sempat. Duduk kat Masjid Nabi, ada temenu dekat rumah Abu Bakar. Dia ada rumah Abu Bakar. Kalau anda masuk Raudhah, sebelum masuk Raudhah tu, belah kanan tu ditulis Babu Siddiq. Babu Siddiq itu rumah Abu Bakar. Dia ada tulis satu tulis, betul-betul dia tulis warna hijau tu, itulah tingkat rumah Sayyidina Abu Bakar. Sebab Masjid Nabi dulu, masjid dia ada atap, dia tak ada dinding zaman Rasulullah. Jadi semua rumah tak dibenarkan buka pintu. Pintu tingkap-tingkap jangan buka. Sebab bila anda buka tingkap, orang masjid nampak anda, anda nampak orang masjid. Jadi semua tutup, yang menghadap masjid keluar ke pintu sana, corner, dan masuk ke pintu Babu Salam. Itu awalnya. Jadi rumah tak dibenarkan buka pintu, terus masuk masjid. Yang dibenarkan dua je, rumah Rasulullah, rumah Abu Bakar. Buka kat mana? Yang tulis pintu Babu Siddiq, itu rumah dia Nabi. Jadi nak ceritanya, Nabi dah telah bagi isyarat kepada Abu Bakar kenapa dia boleh buka pintu. Isyarat apa? Isyarat dia akan ganti Rasulullah. Rumah orang yang tak dibenarkan buka. Sebab itu tuan-tuan, kalau anda tahu, pergi ke Madinah, Rasulullah mati hari Senin. Isnin, Selasa, hari Rabu baru tanam Rasulullah. Ada kata Selasa malam, ada kata Selasa pagi. Delay jenazah Nabi Muhammad sampai 3 hari. Sebab apa? Kata ulama, yang delay tu yang pertama, bila mati tu orang panik. Semua panik.
Tak boleh buat apa, panik. Sebab yalah, Nabi duduk 10 tahun, duduk mengajar, mendidik, tengah-tengah membangun cemana, tiba-tiba hilang. Dari sahabat panik. Yang kita tahu panik semuanya, sampai Sayyidina Umar panik. Yang panik Umar tu, yang panik tu sedih, tak percaya, kehilangan, sehingga orang berjalan tak keruan. Jalan Rasulullah tak ada. Umar pula punya, punyalah tak keruannya. Ada tahu siapa Umar? Sayyidina Umar ni kata, Rasulullah kata, "Lau kana nabiyan ba'di," kalau ada lagi nabi selepas aku, Umar nabi. Dan Sayyidina Umar ni, "Lau salaka Umar tariqan," kalau Umar lalu satu jalan, "Fasalaka syaitan tariqan akhar," syaitan akan lalu jalan lain sebab takut kat Umar. Takut Umar. Tapi bila hari nabi mati, punyalah sayang sehingga buang pedang. Siapa kata man qala Muhammadan inna Muhammadan qad mata, siapa kata Muhammad mati, ni siap kamu. Sahabat dah takut, sedih. Umar mengamuk pula tu. Sehingga Abu Bakar mari, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata." Siapa sembah Muhammad, hari ni Muhammad dah mati. "Fa in man kana ya'budu Allah," siapa sembah Allah, "fa inna Allah hayyun la yamut," Allah tak mati. Umar kata apa? Aku tak perasan ayat tu. Tutup semua ayat Quran sebab sayang sangat Nabi Muhammad. Umar jadi panik. Lepas panik, siapa nak ganti Nabi? Sebab ada setengah sahabat yang tak faham. Nabi masa bina masjid Nabi, kan Nabi buat masjid dulu, Nabi letak batu-batu. Nabi pun dah buat. Nabi ambil satu batu, letak sini. Abu Bakar, batu sebelah sini. Umar, sebelah ni. Osman, sebelah sini. Sebelah sini. Beratur dah. Sahabat tak perasan. Bila tak perasan tu, terpaksa buat pemilihan. So lama, dan semayang jenazah Nabi Muhammad, tak semayang berjemaah. Dia tak semayang berjemaah. Ramai-ramai. Orang mari tiga orang, tiga orang semayang seorang-seorang. Allahu Akbar. Dekat kubur Nabi. Dekat mana? Dekat rumah Nabi tu. Jadi Rasulullah nak selesai, jawab semua kabilah datang, kemudian nak bagi bai'ah, kemudian nak tanam Nabi kat mana. Tak tahu. Ada kata buat balik ke Mekah. Ada kata, ada cadangan, buat balik ke Palestin sebelah Nabi Ibrahim AS. Ada kata tanam Nabi Baqi'. Dan Abu Bakar, Allah buka pintu hati, fatahallahu sadrahu. Dia kata Rasul-Rasul ni, Nabi-Nabi di mana dia mati, di situ dia ditanam. Mati kat kubur. Nak tanam pula macam mana? Pakai lahat ke pakai, pakai apa? Pakai lahat, kita kan gali macam ni. Ada pakai apa tu? Yang gali kat tepi tu. Jadi diterimalah. Boleh saja tanam Nabi Muhammad dengan cara gali biasa ataupun gali kat tepi tu. Kemudian cumanya pada hari nak tanam tu, yang tukang gali kubur tu ada, yang tukang gali kubur lahat datang dulu. So dialah gali, dapat kat dia. Nak tanam Nabi pakai apa? Baju Nabi mati, baju itulah dimandi-mandi dan tanam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baju itu. Jadi sahabat semua. Jadi kalau anda pergi Mekah, anda tengok, anda tahu cerita tu, anda akan termenung tengok ada. So anda pergi ada sejarah tu, bila ada sejarah anda boleh termenung, mengimbau. Macam saya cerita Abdul Rahman bin Auf tadi, dia pernah tunggu semayang asar kat Masjid Nabi Raudhah tu, duduk kat semayang asar, duduk tunggu, duduk terjenguk-jenguk daripada belah hotel, apa nama tu, hotel sebelah pintu masuk yang tak boleh semayang tu, daripada kebakik belah kanan tak apalah. Dia ditunggu, dia punya kafilah, dia bisnes, dia datang daripada Syria. Nak semayang Zuhur tunggu, tak ada, dia pun semayang. Duk tunggu asar tu, duk tunggu jenguk dari jauh, kok-kok ada. Nabi dia semayang, Allahu Akbar. Dia pun tengok-tengok, dia tengok leka sangat. Tengok, dah sampai, yes. Betul, confirm. Allahu Akbar, Nabi sami Allah, terlepas satu rakaat. So, bila terlepas satu rakaat, Nabi imam jadi belakang. Bila sudah satu rakaat, kemudian nak lepas semayang, Ar-Rasul jumpa dia. Dia kata, "Ya Abdul Rahman, satu rakaat yang kamu terlepas tu lebih mahal daripada yang kamu tunggu." Dia duduk belakang. Dia tak tengok Nabi. Nabi tak tengok dia. Tapi nak ceritanya, punyalah Allah beritahu kat Nabi. Dan satu rakaat kamu duduk terlepas tu lebih mahal daripada harta yang kamu tunggu. Dan harta yang berjuta tu, hari tu juga sampai saja, dia terus hukum diri dia, semua yang aku duduk tunggu ni, aku hukum diri aku. Sebab pernah terlepas satu rakaat,
maka aku sedekah pada Baitul Mal. Oh, so anda kalau duduk cerita tu, duduk tengok kat masjid, termenung kisah tu kan, anda berasa, ya Allah, kat sini ada cerita pelik-pelik, orang sanggup berhabis duit sampai jutaan sebab terlepas satu rakaat. Umar Al-Khattab pernah juga, dan sebagainya lah. Jadi sebab tu kalau anda pergi kat sana, anda akan, satu lagi, dekat Masjid Nabi ni, anda akan jumpa orang perempuan yang minta-minta, betul tak? Yang minta duit ada kan? Jemaah saya baru ni, ada seorang artis, nama apa tak nak sebut lah. Dia pergi minggu lepas, dia buka duit, dia nak bagi derma je, zap, orang tu ambil dah. 50 pula tu, dia duduk cari bak seria. Kita kalau nak derma, cari yang banyak ke? Mesti cari sikit kan? Saya biasa, orang derma. Baru ni saya ada masalah satu. Bilik tak ada. Bilik tempah, saya nak 4 bilik. 4 bilik nak, lepas tu, tak, nak banyak bilik, 4 bilik tak ada. Empat bilik tak ada, saya duduk Mekah. Sebelum Zuhur, saya kata, ya Allah, bagilah bilik. Oh, sorry, orang telefon daripada Madinah, ustaz, bilik awak nak masuk, esok, 4 bilik kurang. Saya kata, kenapa? Saya dah kan bayar deposit. Sorry, ustaz, awak bayar saya. Jadi, tak dapat dah saya. Jadi, lepas saya keluar dari hotel tak ada tu, jalan sekejap, tengah berjalan tu, tiba-tiba orang cuit saya. Saya tengok dia tu, Arab, orang Arab daripada Yaman. Janggut tak terus, muka tak terus. Dia bagi tu, fulus. You nak duit? Saya pun cari. 50, 100. 500. Tokek banyak duit. Seria tak ada. Ada 10. Anda bagi 10. Bagi 10. Dia ambil 10. Allahu Akbar semua. Dia sebut Allah Akbar. Saya bagi 10 lagi. Allahu Akbar. 20. Bagi lagi 10. Allah. Dia peluk saya, cium saya. Oh, seronok lah. Lepas dia peluk, cium tu, terus dapat telefon. So, ustaz, awak punya bilik dapat dah ustaz, 3 dapat, satu lagi, satu tak dapat. Siapa sebut? Kalau aku derma satu lagi 40 tadi, boleh bilik tadi tu. Tak ada, dia punya, punyalah dekat Mekah tu. Jadi kalau anda nak pergi di sana, anda kena doa banyak-banyak. Antara doa anda, ya Allah, hari ni biarlah sesuatu yang boleh aku buat. Anda keluar je hotel, doa biarlah sesuatu, aku ada kawan baru ke, ilmu yang aku boleh belajar ke, buka pintu hati aku, anda akan dapat banyak benda. Jangan pergi je. Jadi itu semua perlukan panduan-panduan yang tertentulah, semoga anda, apa nama itu, dan sebagainya. Jadi Iman Travel ada menyediakan yang itulah. Dan kita ada buat satu program, bila anda pergi, kan setiap kali semayang, kalau anda pergi Mekah, berapa kali je lepas semayang yang tak ada semayang jenazah? Ada tak? Hampir tak ada. Saya pergi baru ni daripada bermula Oktober saya pergi. 20 Oktober balik, berapa kan? Bulan 12 balik. Tapi balik seminggu, dua minggu sekali balik. Saya hanya jumpa 3 kali je semayang yang tak ada jenazah. Setiap waktu ada jenazah. Jadi sebab tu kami punya program, sampai kat sana Jumaat sebelum balik, Jumaat kena buat wasiat. Ada satu sesi, buka lagu, buka filem, macam Ustaz Fauzi buat kursus lah. Bagi surat wasiat, tulis surat wasiat. Dan betul sungguh, ada jemaah masalah balik 2 minggu, ayah saya meninggal Ustaz, tapi ada wasiat dia. Jadi pergi sana ada modul tu, macam latihan lah supaya anda lebih, sesuatu poin-poin yang berlaku tu, ada pertama tu, ada sangkut dengan kehidupan bila balik di Malaysia. Jadi saya rasa, itu saja yang boleh saya sampaikan, sebab saya ada belajar satu ilmu. Satu, saya insyaAllah saya boleh belajar ilmu jin. Kalau tuan ada sihir, kami di Mekah, siapa yang ada kena sihir, ada apa, kena apa, daripada sihir apa nama, waris, saka-saka tu, saya insyaAllah Madinah mudah sangat, mudah sangat keluar. Buat ni orang Kedah seorang duduk sebelah, saya pegang bismillah, menangis punya jin. Ada artis mari seorang tu, ya Allah, tak nak sebut nama, kesianlah kat dia. Dia tu, ustaz, saya tak ada lah. Tak ada, dia kerabat dia rajin nak kat dia. Jadi kerabat tu bagi duit bagi dia, mak dia ambil. Tapi bila mak dia ambil kat mak dia, bila sampai nak kahwin dia tak nak, sampai jin. Jadi bila baca, Allah, sampai bertepik, luar biasa. Tapi Madinah Mekah mudah keluar. Jadi saya belajar bab jin satu. Satu lagi saya belajar perasaan hati orang, saya boleh rasa. Kelebih antara saya duk rasa tadi, ada tuan-tuan sebut, saya dengar ada orang sebut, ustaz,
Cukuplah tu saya ceramah. Sambung lain kali pula Ustaz. Gurau-gurau. So kita jumpa lain kali. Minta maaf, terkasar bahasa, tersilap. Jadi siapa nak bagi umrah dengan kami, boleh jumpa Ustaz Fauzi nanti ke, Ustaz Hafiz ke, insyaAllah. Ataupun kami akan bagi satu grup masjid surau pergi. Kita bagi special untuk tabung surau. Dan ada beberapa yang free untuk pergi bersama, balik bersama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Kita sudah subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.